Lionel Messi baru-baru ini menyanjung tinggi rekannya di timnas Argentina, Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tampil kokoh di lini belakang saat timnas Argentina berjumpa timnas Uruguay pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Menurut catatan SofaScore, Martinez membuat 6 penyelamatan selama 90 menit berada di lapangan. Lionel Messi pun tak segan memberikan pujian kepada Martinez yang memang pantas mendapatkannya. La Pulga seakan memberi peringatan kepada Arsenal karena telah membuat kesalahan membiarkan kompatriotnya pergi dari Emirates Stadium. Sebuah blunder besar membiarkan salah satu kiper terbaik dunia hanya menjadi pemanis bangku cadangan. Setelah itu pergi dengan sia-sia, tegas Messi. Martinez menghabiskan 8 tahun di Arsenal sejak debut bareng tim senior pada 2012. Namun, lantaran kalah bersaing, dia lebih banyak dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain. Martinez akhirnya meninggalkan Arsenal untuk bergabung secara permanen ke Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2020. Dia hengkang dari The Gunners dengan membawa catatan 16 clean sheet dan 41 kali kebobolan dari total 38 penampilan. Bersama Aston Villa, Martinez mulai menunjukkan kebangkitan. Martinez mencatatkan 18 kali clean sheet dalam 44 pertandingan bersama Aston Villa. Fakta di lapangan berbicara, sekali lagi dia membuktikan dirinya setelah Copa America. Tak diragukan lagi, kami memiliki salah satu kiper terbaik di dunia. Kami mendapat keuntungan dari itu, ungkap Messi. Nah, pantaskah jika Messi mengagumi Martinez karena penampilannya? Mari kita debatkan di kolom komentar.